ini adalah hamster Syrian, jenis Syrian. Hamster yang paling populer dengan banyak kelebihan, diantaranya cepat jinak, tidak menggigit, dan mudah perawatannya. Kali ini kita akan menunjukkan cara membersihkan kandang hamster Syrian. Yang paling utama dalam peternak hamster adalah kandang yang selalu kering, bersih. Pertama, kita siapkan kandang kosong. Kita kasih serbuk gergaji kering, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Kering ini sangat penting untuk menjaga kesehatan. Bisa selain gergaji ayu, bisa dengan kering itu merang-merang kering sisa dari penggilingan padi. Sisa penggilingan padi biar hangat. Walaupun hamster Syrian adalah hamster yang tidak menggigit, tetapi kita harus selalu tetap hati-hati dalam memegang induknya, karena sifat alaminya masih, saat menjaga anaknya dia masih kadang-kadang suka menggigit. Hamster Syrian ini bisa beranak 3 ekor sampai 10 ekor per produksi. Jadi sangat cepat pertumbuhannya, sangat cocok untuk dibudidaya, diternakan, siapapun bisa, karena mudah perawatannya. Untuk kandang bisa dari loyang, bisa ember ini. Kita lihat itu bekas urinnya sudah dibersihkan karena sudah putaran 2 minggu lebih, hampir 3 minggu tidak dibersihkan. Terima kasih. Demikian tutorial dari saya, semoga memberi manfaat. Kepada semua rekan-rekan, silahkan ini mengenal hamster Syrian ini. Oke.
Oke. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk pemberitahuan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.